Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam Tuition Online Matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5, 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Okay, di akhir video nanti jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Kita kongsikan di Twitter, di Telegram, di WhatsApp dan di Facebook dan di mana saja, supaya kita dapat memberikan manfaat kepada lebih ramai lagi. Okey, seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya seperti yang tertera. The diagram shows a combination of two identical rectangles and two identical triangles. Okey, so dia ada rectangle and triangles. Segi empat tepat dan segi tiga. Rajah di bawah menunjukkan gabungan dua buah segi empat tepat. Okey, mana dia? Dua buah tu. Jadi maksudnya ni satu, ni dua, yang kedua. Dan segi empat tepat yang sama, okey. Dan dua buah segi tiga yang sama. Okey, ni segi tiga juga, ni segi tiga. Okey. So apa yang dia bagi tahu? The perimeter of the whole diagram is 52 cm. The perimeter tu maksud dia ukur keliling, daripada sini keliling luar saja, bahagian luar, ukur keliling. Okay, dia tak masuk ukuran bahagian yang dalam. Find the value of P. Okay, yang ni dah dia tanya apa ni P. Okay, perimeter seluruh rajah itu adalah 52 cm, cari nilai. Jadi P ni, okay, panjang yang ini sebab dia ada dua, gabungan dua segitiga yang sama dan segi empat yang sama. Maksud dia secara jelas kita nampak sini bahawa panjang yang bahagian daripada sini untuk P ni sama dengan bahagian panjang yang di sini. Okay, itu maklumat yang ada. Kemudian kita nampak sini, ni dua buah segi empat tepat yang sama, menunjukkan gabungan dua buah segi empat tepat yang sama. Maksud dia kalau ini 12 4, yang ini pun kita 12 4. Jadi sekarang ni kita nampak dia dah bagi dah dia punya perimeter ukuran keliling ni. Yang ini semua ukuran keliling ni adalah 52 cm. Jadi perimeter tu 52 cm tu adalah sama dengan 4 tambah 12 tambah P, okay, tambah 4 tambah 12, okay. Kemudiannya kita tambah lagi dengan bilangan yang ni lah, kita anggap dia sebagai Q. Tapi P dan Q ni adalah nilai yang sama, P sama dengan Q, dia punya panjang dia. Okay, jadi kita dah mana datang 4, 12, P ni semua, ni dia 4, 12, P, 4, 12, Q dan 4. Okay, jadi kita dapat sini 12 sama 4, 16, 16 tambah 4, 20, 20 tambah 12, 20 tambah 12, maksud dia ada 32. So kita dapat 32 tambah P tambah Q. Okay, jadi apa lagi maklumat yang ada untuk kita dapatkan P tambah Q ni adalah, macam mana kita nak buat? Kita ambil yang semua sekali, semua sekali perimeter, jumlah perimeter yang ada, kita tolakkan dengan apa yang kita dapat tadi lah. Ok, 52 tolak 32, so kita dapat jawapan dia 20. Jadi 20 maksud dia P plus Q. Ok, P plus Q, P tambah Q sama dengan 20. Jadi kalau dia panjang yang sama, maksud dia 20 bagi 2, kita dapat 10. Jadi maksud dia P itu adalah 10 dan Q pun adalah 10 cm. Okey, itu maklumat yang kita ada. Okey, jadi dalam pilihan jawapannya C, 10 cm, tu nilai P. Okey. Okey, harap semua boleh faham. Kalau tak faham boleh ulang-ulang balik video ni, dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Kita kongsikan. Jika ada apa-apa pertanyaan, komen dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh teruskan menyokong projek online tuition ini. Dan boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di halaman. Boleh like page Tuition Matematik.
Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni anda boleh tonton dengan cara menaip tuition matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-647 dah. Okey, dah jam 456. Ataupun dapatkan link-link video online tuition matematik ini di blog tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.